saya Gi. Kali ini aku akan membuat tutorial craft yaitu crochet. Dan yang kali ini akan aku buat adalah tutorial membuat konektor masker bentuk heart. Jadi kalau teman-teman lihat ini bentuknya kayak hati-hati gitu ya. Dan kalau teman-teman udah pernah lihat video aku sebelumnya, aku pernah membuat dua model yang lain untuk konektor masker. Dan ini adalah model ketiga aku yang bentuk heart. Oke teman-teman, kita langsung aja yuk simak tutorial membuat konektor masker bentuk heart. Alat dan bahan yang perlu disiapkan, yang pertama adalah benang, dan ini aku pakai benang yang cotton wool. Kemudian ini ada hak pennya, aku pakai merek Tulip. Dan ini tulipnya nomor 34, nanti aku akan pakai nomor 3. Kemudian ini ada jarum untuk menjahit benang. Gunting aku pakai yang lancip. Dan ini ada masker untuk kita coba nanti. Dan ini contoh hasil jadinya. Kita coba bikin sama-sama ya. Langkah pertama, jadi ini tips and trick dulu yang awal. Jadi biar kita nggak nyambung-nyambung benang, aku akan sisakan benang di pojok untuk membuat tali gantungan ke kancingnya. Dan juga sisanya untuk menjahit benangnya. Kita sisakan sekitar 20 cm. Baru di sini kita mulai. Kita mulai dengan membuat tali air sebanyak 14. Ini aku gulung dulu benangnya di tangan kiri. Oke, kita mulai. Seperti biasa ininya benangnya diputer, dikebawahin. Dikebawahin terus kita pegang. Kita kait, dimasukkan. Nah, oke, ini udah jadi. Kita hitung aja 1. Udah jadi 1, kita lanjut bikin sampai 14. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ini tali air sudah jadi 14. Kemudian kita satukan. Satukannya caranya tusuk di lubang pertama yang tadi kita tusuk. Di lubang yang pertama, lubang yang paling ujung. Kemudian kita ambil benangnya dan kemudian tarik sampai habis. Oke. Ini sudah kita satukan. Nah teman-teman, yang 14 tali air itu sebenarnya fungsinya kita sudah buat nih yang ujung awal untuk pengait kancingnya. Dah, jadi biar kita nggak perlu sambung-sambung benang. Oke, kemudian kita mau lanjut ya membuat hatinya ini. Kita bikin tali air sebanyak 5. 1 2 3 4 5. Kita satukan tali airnya. Tusuk di yang pertama tadi. Tusuk. Ambil. Tarik sampai habis. Ini yang udah disatukan. Kemudian selanjutnya kita bikin lagi tali air 2. 1 2. Dua tali air. Setelah membuat dua tali air, kita balik, dibalik pegangnya. Kemudian kita bikin DC, tapi DC-nya nggak diselesaikan. Jadi DC-nya yang nggak jadi. Caranya adalah dengan kita ambil dulu benangnya, masukin ke lubang yang tadi, yang kecil yang tadi kita baru jadi buat digabungin, dimasukin, ambil lagi benangnya. Nah, kita habiskan benang yang 2 aja. Jadi kita habiskan benang yang 2 aja. Oke, ambil benangnya, habisin yang 2 sehingga sisa 1 yang tadi. Oke, ambil lagi benangnya, masukin, keluarin. Nah, habiskan yang 2 aja. Seperti biasa 2 aja. Sehingga nambah lagi 1, bikin lagi, ambil, masukin, keluarin. 2 ini yang kita habiskan.
Oke, sehingga akan jadi ada 6 benang yang di sini. Ini baru 1 2 3 4. Kita bikin lagi. Baru jadi 5, 1 2 3 4 5. Bikin satu lagi. Nah, ini sudah jadi 6. Oke, ini bisa dihitung 1 2 3 4 5 6. Jadi 6. Setelah jadi 6, tahap selanjutnya kita akan ambil benangnya. Keluarin satu. Ini satu nih, yang ini dikeluarin. Oke, kemudian keluarin dua. Ini dua, ambil benangnya. Dua. Nah, ini keluarin lagi dua aja. Ambil benangnya dua. Udah tiga, jalan tiga. Nah, ini keluarin dua lagi. Empat kali. Nah, keluarin dua lagi. Sehingga sisanya 2. Sisa 2 seperti ini, kita buka dulu hakpennya. Kemudian kita balik. Pegangnya balik. Masukin lagi hakpennya di sini. Kemudian benangnya kita ambil. Nah, masukin di lubang yang tadi, lubang yang pertama tadi. Kita bikin DC nggak jadi lagi seperti cara tadi. Ambil benangnya tadi, ambil, masukin. Kait. Oke, keluarin benangnya. Sehingga sisa 2. Satu yang bawaan tadi, satu yang tadi udah dikait. Lanjut lagi. Masukin DC nggak jadi. Ambil benangnya 2. Ambil lagi. Masukin benangnya, keluarin 2, udah jadi 4. Masukin lagi, jadi 5. Dan sudah jadi 6 lagi. Ini bisa dihitung 1 2 3 4 5 6. Selanjutnya sama dengan cara yang tadi, ambil benangnya, keluarin satu benang. Oke. Kemudian keluarin dua lagi. Ambil. Keluarin dua. Sama, keluarin dua lagi. Oke. Keluarin dua lagi. Nah, kalau yang tadi bedanya kan ketika masih ada tiga gini, kita ambil lagi dan keluarin dua sehingga sisanya dua. Kalau yang ini ketika sisa tiga, kita ambil benangnya. Kemudian tarik sampai habis. Oke, sehingga jadi bentuk hatinya. Ini jadi bentuk hatinya. Tahap selanjutnya, kita buat tali air lagi. Dua. Satu. Dua. Kemudian kita cari lubang yang love ini, heart ini. Kita cari lubang yang tengahnya. Nah, ini ada nih titik di tengah-tengah dia. Terus akan ada lubang di sini. Nih, kelihatan ya. Nah, lubangnya ini akan kita tusuk, kita bikin DC di dalam lubang ini. Oke, ambil benangnya, bikin DC, tusuk ke sini yang tengah. Tarik. Ambil benangnya. Sisain satu. Kemudian abisin. Oke. Setelah DC, kita bikin tali air lagi dua. Satu. Dua. Kemudian dua dibalik seperti tadi. Oke. Dan ketemu lubang yang ini. Lubangnya ini akan kita bikin DC nggak jadi yang seperti tadi. Yang menyisakan benangnya ini ada 6. Kita bikin ya. Ambil, masukin. Keluarin. Oke. Ambil, masukin. Keluarin dua. Udah jadi 3. Ambil, masukin. Oke. Ambil, masukin, baru jadi 5.
Ambil, masukin. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kemudian cara yang sama seperti enam tadi. Ambil benangnya, keluarin satu. Ambil benangnya, keluarin dua. Kemudian ambil benangnya, keluarin dua lagi. Ambil benangnya, keluarin dua lagi. Ambil benangnya, keluarin dua lagi. Sehingga sisa dua. Sisa dua, dengan cara yang sama seperti tadi, kita buka dulu hakpennya, kita balik. Kemudian masukin lagi hakpennya. Terus ambil benangnya dan buat lagi di sini. Ambil DC enggak jadinya. Oke. Nah, sehingga sisanya yang tadi cuma satu. Kita lanjutin ya. Ini yang satu baru ini adalah hasil yang tadi DC enggak jadi. Kita lanjutin sampai jadi 6 lagi. Di lubang yang tadi. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam, cara yang tadi untuk bentuk heart yang sebelah sini, ambil satu, keluarin, kemudian keluarin dua. Oke, kemudian keluarin dua lagi. Nah, kemudian keluarin dua lagi. Nah, di yang sisa tiga ini kita habiskan. Ambil, habiskan. Sehingga sudah jadi bentuk heartnya ada dua. Bentuk heart dua, lanjut kita tali air sebanyak dua lagi. Satu, dua. Tali air dua. Kita DC cari di tengah-tengah yang si heart sebelumnya. Oke, kita cari bolongannya. Nah, ini ketemu bolongan yang tengah dia. DC, ambil, tusuk di tengah, tarik. Ambil, keluarin. DC. Oke, DC ini kemudian bikin tali air lagi, dua. Tali air lagi, dua. Satu, dua. Setelah dua, kita balik. Oke, kita balik dua. Dan sudah ketemu lubang barunya untuk membuat DC yang gak jadi. Nah, ini love-nya kita bikin terus sampai kira-kira sampai 9. Ini 9 karena aku ngikutin bentuk kepala aku. Ini 9. Nah, tergantung benang teman-teman juga ya. Jadi bisa lebih atau bisa kurang. Nanti tinggal dicobain aja. Ini kita bikin terus ya sampai jadi 9 heart seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Keluar satu. Keluar dua. Keluar dua. Keluar dua. Keluar dua. Terus dibalik. Oke. Bikin DC lagi yang gak jadi di sini. Oke, sisain satu. Itu dua, tiga, empat, lima. Oke, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Oke, keluar satu. Keluar dua. Keluar dua.
Sisa 3 habiskan. Nah, ini udah jadi. Kita hitung udah berapa loaf nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Udah jadi 9 heart-nya. Kalau udah jadi 9 kayak gini, kita bikin tali yang di ujung ini. Samain kayak yang tadi, 14 kita bikin lagi tali airnya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 kita bikin di sini. Tusuk kira-kira di sini. Terus ambil benangnya dan habiskan. Nah, ini kita tinggal gunting. Aku biasanya gunting agak sisain beberapa senti karena kita mau jahit kancingnya di sini. Jadi biar nggak usah terlalu banyak nyambung. Oke, kita gunting kira-kira 10 atau 15 senti. Masukin dulu benangnya. Sekarang kita jahit kancingnya. Nah, ini udah ada kancing yang di awal dan kancing yang di akhir tadi. Tinggal kita masukin ke jarumnya. Ini benangnya, kancingnya. Sisakan beberapa senti di sini, jadi jangan langsung di pojok banget. Nah, biar kencang 2 kali. Tinggal kita jahit selusur-selusur di belakang biar dia kuat. Ini aku bikin beberapa kali biar kuat ya. Nah, ini udah jadi yang sisi sini. Kita bikin yang sisi satunya lagi. Udah jadi deh. Konektor masker bentuk heart. Nah, ini bentuknya kayak hati-hati gitu ya. Dan ini warna kancingnya juga bisa disesuaikan sama teman-teman, mau warnanya merah atau mau warna apa. Yuk kita coba bikin bareng-bareng konektor masker bentuk heart ini. Cara menggunakan konektor maskernya ini sangat mudah. Ini contoh maskernya. Kita sangkutkan aja di sini, taruh di sini. Kemudian pengaitnya tinggal kaitkan di kancingnya sendiri. Dan ini kuat. Begitupun sisi satunya.
taruh di sini. Oke, ini kuat sekali. Dan ini bisa mengikuti bentuk kepala kita, jadi bisa melar tanpa putus, karena ini kuat banget. Oke, sudah jadi. Cara penggunaannya, kalau mau dipakai, ini konektor maskernya, ini contoh maskernya. Tinggal bisa juga disangkutin dua-duanya terus baru dipakai, cuma kalau aku lebih gampang seperti ini. Konektornya kita pasang dulu. Terus aku pasang dulu. Oke, dan ini bisa teman-teman lihat tuh masih longgar banget. Masih longgar banget, jadi buat teman-teman yang berhijab terus disanggul atau dikuncir itu masih bisa sisa banyak. Jangan takut putus juga karena dia udah kuat banget dan ngikutin bentuk kepala kita. Atau buat teman-teman yang gak berhijab, nah ini juga bisa dipakai seperti ini. Ini contohnya. Oke, guys, sampai di sini dulu ya tutorial membuat konektor masker bentuk heart. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti tutorial aku dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa ya di like videonya, terus di komen kalau misalnya ada teman-teman yang mungkin belum jelas atau mau ada saran dan kritik ataupun tutorial lain yang akan aku buat. Kemudian juga jangan lupa di subscribe channel aku, Timi Mayogi, dan kemudian pasang loncengnya sehingga tahu ada updatean terbaru apa ya dari aku. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang membutuhkan, sehingga kita bisa bareng-bareng bikin konektor maskernya. Oke, stay safe and stay healthy ya. Thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.